Sementara itu di Tangerang, Banten, sebuah mobil yang diduga tidak lengkap surat-suratnya nekat menerobos hadangan petugas kepolisian saat operasi Zebra Jaya di Jalan Banteng Betawi yang digelar Satlantas Polres Metro Tangerang pada Rabu siang. Operasi Zebra digelar di seluruh wilayah di Indonesia termasuk di Tangerang. Sebuah mobil yang diduga tidak membawa surat lengkap menerobos penjagaan petugas kepolisian saat operasi Zebra digelar. Terdapat lebih dari 1.000 personel yang dikerahkan di tiap polda. Ada beberapa pelanggaran yang menjadi fokus dalam operasi Zebra kali ini, diantaranya adalah penggunaan rotator atau strobo pada mobil pribadi. Selain itu, pelanggaran lalu lintas seperti melawan arus dan menerobos lampu merah juga akan ditindaklanjuti. Sementara itu di Tangerang, Banten, sebuah mobil yang diduga tidak lengkap surat-suratnya nekat menerobos hadangan petugas kepolisian saat operasi Zebra Jaya di Jalan Banteng Betawi yang digelar Satlantas Polres Metro Tangerang pada Rabu siang. Selain itu, sejumlah pengendara roda 2 yang tidak lengkap nekat memutar arah dan terpaksa melawan arus agar tidak terjaring razia petugas. Kebanyakan para pengendara motor tidak menggunakan helm. Sasarannya untuk pertama masalah kelengkapan surat-surat, ya, kelengkapan surat-surat, terus kemudian lawan arus, kemudian masalah overload, kemuatan, naik turun penumpang, angkutan. Dalam razia Zebra kali ini, Satlantas Polres Metro Tangerang menilang puluhan kendaraan bermotor yang tidak lengkap surat-suratnya. Nantinya para pengendara akan menjalani sidang di Pengadilan Negeri Tangerang. Tim Liputan, Berita 1.